Gini, aku nyiapin sarapan dan bekal buat suami sebelum berangkat kerja. Nah, malam tadi aku udah marinasiin ayam ya, dan juga hari ini aku mau masak pakai air fryer aja. Karena seperti yang aku bilang kemarin, aku lagi jaga pola makan, jadi lagi ngurang-ngurangin minyak. Ini juga sambil nunggu ayamnya matang, makanya di sini juga aku langsung aja mau masak sayur. Kali ini aku mau masak labu siam aja. Sengaja ya aku potong labu siamnya tuh agak gede-gede biar nanti makannya tuh kayak ada krenyes-krenyesnya gitu loh. Nah, langsung dari sini aku mau nyiapin bekal dan sarapan juga. Ini juga ayamnya udah matang, langsung aja taruh ke piring. Selesai sarapan, ini juga suamiku langsung aja mau berangkat kerja, soalnya buru-buru juga takut telat. Karena hari ini aku juga lagi rajin, makanya aku langsung aja buat beberes rumah. Pertama aku mau beresin kamar dulu. Tadi kalian jangan salah pokok ya guys, AC aku tuh hidup, terus kipas aku juga hidup. Soalnya habis masak pagi tadi aku tuh kegerahan, makanya langsung ngadem di depan kipas, terus kelupaan deh matiinnya. Ya maklum lah guys, namanya juga kan kalau habis masak tuh pasti keringatan banget, dan juga dapur aku tuh sengkan. Jadi pasti panasnya tuh lebih double daripada dapur yang dari beton gitu loh. Nah, aku juga udah nyapuin bagian kamar, ruang tamu, terus langsung ke teras. Kali ini aku langsung aja mau lipatin baju. Ya, seperti biasanya aku kalau lipat baju pasti nggak aku setrika. Setrikanya tuh nanti aja pas mau keluar. Nah, kecuali baju dasar atau rumahan, itu jarang banget sih. Bukan jarang lagi, nggak pernah aku setrika guys. Ini juga pas aku naruhin baju, lemari aku tuh penuh banget. Tapi anehnya pas mau jalan kayak ngerasa nggak punya baju. Siapa yang kayak gitu juga, yo.